merajut jala ikan magic itu sangat mudah ya jika teman-teman sudah paham tentang ilmu rajutan dan teman-teman mau belajar. Lanjut, kita taruh cetakannya di bagian yang ini. Coba diperhatikan cara megang jarumnya. Setelah itu, kita rajut ya dari arah depan. Kita putar, lalu kita masukkan. Setelah itu, kita geser ya. Kita rapatkan, lalu kita tarik. Ini setelah dua kali ya, kita akan membuat anak gantung.